tempat ini sekali lagi. Saya lihat wajah-wajah baru ya, apakah ini angkatan-angkatan baru ya. Perkenalkan, nama saya Keisha, Keisha Verena. Hari ini saya datang dengan rekan saya, Ferdian. Boleh berdiri? Siapa deh? Dia nemenin saya, nganterin saya ke sini. Kebetulan kalau ditanya saya ini pekerjaannya apa? Sekarang saya ini waket 3 di STT Kruso, siswa saya. Dia siswa saya, nganterin saya juga. Saya juga pekerjaannya apa? Saya juga mengurus anak-anak muda di Bekasi. Mungkin sekitar ada 100, ada yang 200, ada yang 1000. Kita ada anak-anak muda di Bekasi. Jadi terus kalau ditanya, pelayanannya apa kak sehari-hari? Ya saya mengurusi mereka semua, percayalah ngurusin 1000 orang itu pusing ya. Ada yang nanti masalah keluarga, nanti ada yang masalahnya diputus pacar juga itu masalah buat mereka ya kan. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah mau kuliah, intinya banyak lah. Itulah pelayanan saya. Saya bergerak di bidang STT, saya juga bergerak di bidang sekolah. Gini-gini saya kuliah sampai S3. Kuliah terus pokoknya ya, gak ada habisnya. Pokoknya lama dipanjangin terus aja ya. Menikah dapat tambah nama kan kalau menikah kan. Tapi kalau kuliah juga nambah nama, nambah terus namanya sampai belakang ya. Masih kuliah juga, masih lanjut lagi. Mau ngambil-ngambil yang lain lagi, pokoknya lanjut terus lah, luar biasa. Cuma itu poinnya, bukan soal nama panjang. Cuma hari ini saya mau sharingkan tentang yang namanya ini. Every day is a worship. Buat saya gini, penyembahan. Kalau yang kita lihat, yang kita tahu, mungkin buat saya gini ya. Yang kita tahu, yang kita sadar, yang kita mungkin tahu adalah mungkin waktu kita menyembah Tuhan di depan. Oke. Mungkin waktu kita menyembah Tuhan di kamar kita masing-masing. Mungkin waktu kita menyembah Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Betul ya? Seringkali yang kita anggap penyembahan itu adalah sesuatu waktu kita ini punya waktu pribadi dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan, one on one. Entah waktu kita lagi kebaktian, entah itu waktu di gereja, yang keyboard main aja, bagus, kayaknya luar biasa. Kapan lagi diiringin apa, cowok ganteng kan main keyboard luar biasa. Nah, kapan lagi? Boleh lah, bagus kok main keyboard. Lanjutkan. Jadi gak fokus kan, balik kepada topiknya. Tapi penyembahan, buat saya gini. Penyembahan itu bukan soal cuma waktu kamu nyanyi. Penyembahan itu bukan cuma soal waktu kita kebaktian dan kita sama-sama sujud di altar, ya bukan. Tapi penyembahan itu adalah hari demi hari. Itu kapan aja kak? Apakah waktu kita bangun tidur saat teduh itu penyembahan? Apakah waktu kita lagi mau doa makan itu penyembahan? Enggak. Penyembahan itu 24 jam. Penyembahan itu bukan cuma ya waktu saat teduh, waktu malam mau tidur baca kitab, enggak. Penyembahan itu 24 jam. Mari sama-sama kita baca ya. Harusnya nih kan sudah dapat ya. Roma 12 ayat pertama sampai kedua. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, you're sleeping. Waktu kamu bob, ya. Eating, waktu malam, waktu makan. Going to work, ya kita belum work ya, mungkin beberapa work. Waktu kita kuliah. And walking around, waktu kamu jalan. And walking around life and place it before God as an offering. Jadi pekerjaanmu setiap hari, kamu makan itu penyembahan. Loh kok bisa? Makan lagi masa makan doang penyembahan. Nanti saya jelasin. Waktu kamu lagi jalan. Loh bu, saya kan jalan gak lagi nyembah Tuhan. Saya jalan lagi ngomongin orang. Loh ya kan mungkin ya, gosip orang tuh loh. Dari kampus kan, kelas selesai, capek, pelajaran lelah. Ngomongin, eh tapi kamu tau gak sih dosennya yang gini. Masa itu saya bilang penyembahan sih? Lanjut ya. Waktu kamu makan, waktu kamu jalan, waktu kamu kerja, waktu kamu tidur bahkan. Jadikan itu sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Buat saya gini ya, zaman dahulu orang Israel itu memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk domba, sapi. Percayalah itu gak dibilang gini, Tuhan dombanya kupingnya aja ya, kupingnya buat kamu, tapi lemaknya ini loh Tuhan, mantap, ini enak Tuhan, ini buat saya. Tuhan kakinya aja ya buat kamu ya Tuhan ya, sama buntut, ya kan sapi ya, bayangin ini sapi ya. Kakinya aja
Selasa, wah ini mulai kena hawa-hawa yang lain nih. Mulai omongannya mulai berubah. Hari Rabu, wah lebih miring lagi nih. Wah hari Kamis buat dosa nih, mungkin ya mungkin. Jumat mau lumina, bersih hati ya kan? Bersih hati dulu. Kita bertobat dulu nih, kita mau kebaktian nih. Kita diketahuan nih sama pemimpin kita nih, kita dihardik nanti nih. Sabtu, Minggu kita punya Tuhan, tapi Senin sampai Kamis itu punyaku dan pacarku. Loh, ya mungkin loh. Tapi itu gak bisa. Yang namanya penyembahan, waktu kau nyanyi Tuhan, sujud di atamuku bawa hidupku, itu semuanya. Tuhan gak cuma rambutku yang punyaku, gak cuma tanganku yang punyaku, gak cuma hatiku yang punyaku, tapi semua aspek dalam hidupku. Waktu kamu mau makan, mau tidur, pilih pacar, pilih jurusan, itu semua punya Tuhan. Lanjut ya. Penyembahan yang pertama adalah penyembahannya Nuh. Nuh, dia meletakkan mesbah di hidupnya selama 100 tahun lebih. Di suatu hari dia dapat pesan dari Tuhan, bangunlah bahtera. Ini semua kita tahu, di sekolah minggu kita sering ceritakan. Tapi dia membangun bahtera itu 100 tahun. Sekarang kita ada yang ngawur 100 tahun di sini. Belum lah ya. Gak nyampe lah. Paling berapa sih? 20? 21? 22? Paling tua di sini siapa? Saya kayaknya. 28. Ada gak? Gak ada. Paling tua beneran saya di sini. 25. Udah kayak mau lelang nih. 23. Belum juga. Serius. Berapa dong ya? 22. 21. 20 deh. Oke. Udah mulai ada dia. Saya juga lumayan ya umurnya. Saya 29. Cuma sekali lagi, dia 100 tahun menunggu janji Tuhan. Sekarang nih ya saya, kamu pernah gak mendoakan sesuatu dan itu gak pernah dijawab-jawab sama Tuhan? Nunggu sama 100 tahun. Ini Nuh, nunggunya 100 tahun. Lah kita, kalau kita bilangin Tuhan, katanya kamu akan memulihkan keluargaku, kamu akan pulihkan tuh nilai-nilai IPK-ku itu biar agak warnanya agak bagus gitu loh Tuhan. Jangan cece terus gitu loh. Walaupun cece cakep sih ya. Cuma ya mungkin A oke okay lah, A B B masih oke okay lah gitu. Jangan cece terus. Cuma sekali lagi, Nuh itu nunggu 100 tahun. Dan itu perjalanan yang dia lewatin hari demi hari, tetap percaya sama Tuhan. Dan itu penyembahan. Bukan waktu cuma dia memberikan mesbah, memberikan korban. Buat saya memberikan korban mungkin itu waktu kita ke gereja, memberikan persembahan dan segala macam. Cuma hari demi harinya waktu orang ngatain dia, dia milih percaya selama 100 tahun lebih. Dan buat saya itu ajaib. Saya punya cerita lucu ya. Jadi saya punya teman, sekarang dia pendeta muda juga. Intinya ginilah, dia anaknya pendeta, tapi hidupnya unik. Unik tuh gimana? Papa mamahnya pendeta, anaknya unik. Jawab sendiri ya. Uniknya tuh maksudnya tidak di jalan yang sama dengan orang tuanya. Singkat cerita, dia punya pacar. Ini kan hal yang terjadi di semua kita ya. Dia punya pacar agama seberang. Tidak sejalan, tidak segaris sama dia ya. Yang satu kanan, satu kiri. Agama muslim. Dia punya pacar agama muslim. Lalu dia kenalkanlah pacaran ini ke mamahnya. Seperti biasa, kita kenalin ke orang tua. Atau kan kenalin gak sih? Kenalin lah ya kalau punya pacar ya. Kenalin, harus ya. Kenalin. Walaupun kita mungkin agak parah atau apa, kenalin aja. Itu bagus buat kita. Toh nanti kalau married juga kenalan kok. Jadi kenalin aja dulu, gak ada salah. Oke? Akhirnya dia kenalin lah perempuannya ini, calonnya ini ke orang tuanya. Dengan calonnya ini pakai kerudung. Luar biasa, mamanya hamba Tuhan. Kamu bisa kira-kira bayangannya apa yang melempar sendal. Dan dia bilang, namanya Nyo. Nyo? Ya mungkin kamu ada yang kenal ya? Enggak tahu. Nyo, itu siapa? Pacarku mah, calonku. Kamu bisa bayangin muka mamanya kayak apa? Bisa, wah marah lah mamanya. Percaya lah mamanya ngamuk. Loh kamu bawa pacar yang menurut mamamu gak gitu suka. Gak usah yang agama seberang, itu juga udah melempar sendal kamunya, bener gak sih? Ini agamanya tidak sama. Saya tidak menjelekkan agama, cuma tidak sama. Singkat cerita dia bilang ini, mamanya bilang ini. Tapi Sinyo dapatnya, lucu banget namanya ya, Sinyo dapatnya, dia jodohku. Oh, memang luar biasa, zaman sekarang. Sudah jodoh aja langsung pokoknya. Dia tuh belahan hatiku, kekasihku.
berdoa. Dia nanya ke mamanya, tandanya apa? Tanda yang paling aneh yang manusia gak bisa buat. Dia bilang gitu, terserah kamu minta tandanya apa. Kalau memang kamu dapat itu, mama hargai pesan Tuhan yang kamu dapatkan. Nikahilah gitu. Paling mama jitakin dikit lah, tetep lah pasti kan. Pasti lah, namanya mama-mama gak sih? Ngomong, cerai itu tetep gak akan kurang. Mother, memang luar biasa. Saya juga ada mama-mama lagi. Aduh, lanjut. Akhirnya saya cerita, dia minta tanda dalam gini. Oke, Pak, kita punya trip ke Israel. Bayangin lagi, ke Israel, ya, Israel. Sekarang saya mau ajak pacar saya mau lihat dia berani gak pergi ke Israel sama kita. Dalam hati saya, ini orang gila ya kelewatan. Loh bener ya, tanda yang dia minta ke Tuhan, kalau dia bener jodohnya adalah dibawa ke Israel. Pas kudungan, itu ikut trip sama gerejanya dia. Itu aku gak usah habis pikir, ini kan dikira mbaknya atau gimana gitu loh. Ini gimana ini kacau banget nih. Akhirnya dia bilang gini, tapi ke Israel tuh mahal. Oke, sekarang kita jualan, kalau uangnya cukup buat beri berdua, artinya tandanya Tuhan mau kita ke Israel berdua. Dia geret selah. Kebetulan dia artis, jadi dia jualan baju, sepatu, branded semua ya, pre-love. Nutup uangnya lebih buat berdua. Pergilah mereka berdua. Singkat cerita, di tengah perjalanan, visa dan segala macam, percaya itu gak gampang. Ini perjalanan rohani Kristen, ya. Saya ulangi sekali lagi, ini mungkin belum sadar. Dia masih agama seberang, ikut ke sebuah grup tour, pergi ke Israel. Itu kebaktiannya bukan gini loh. Gak beneran ya, gak gini loh dia. Kita gini-gini lah, minimal begini ya gak sih? Beda loh itu. Itu visanya, orang turnya nanya, ini siapa, salah orang atau gimana gitu. Enggak, ini calon saya, calon kamu katanya ya. Pokoknya intinya gitu. Sampai kita akhirnya kebawalah mereka ke Israel. Semua di tengah, how great is our God. Dia begini. Pokoknya dia ketua, dia tapi ketua. Tapi dengan cara itu bisa bayang gak? Coba saya ini luar biasa ya. Ada seseorang yang sungguh-sungguh niat ikut Tuhan. Loh kalau buat saya ya, ada banyak orang menjual kekristenan karena cinta. Bener gak? Aku gak tahu lah di sini. Ada banyak orang menjual Tuhannya untuk apa yang kamu cintai sekarang. Mungkin gak usah ekstrim lah pindah ke muslim menurut saya. Mungkin kamu tukar itu dengan waktumu ke gereja. Kamu tukar itu dengan uangmu. Kamu tukar itu dengan tubuhmu. Kamu tukar itu dengan apapun lah. Ada banyak orang menukar kok. Menukar. Padahal penyembahan, persembahan yang terbaik itu siapa? Kamu. Bukan uangmu. Tuhan tuh punya uang banyak. Yang terbaik yang bisa kita berikan itu apa? Kita. Hatimu. Itu baru namanya penyembahan. Singkat cerita, dia bilang gini, pokoknya gini, kalau dia gak ketemu sama Tuhan, saya gak akan menikahin dia. Luar biasa sih buat saya akan putusin setelah pulang Israel. Ini udah dapat tanda sampai ke Israel pun dia masih ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menemui pacarnya dan dia tidak mau ikut Tuhan Yesus, saya gak mau nikahin dia. Emang ini nyentrik senyentrik-nyentriknya kalau buat saya. Singkat cerita, di tengah perjalanan, semua perjalanan kan capek ya, ke Israel jauh, di bus tidur semua. Calonnya ini ketemu Tuhan di bus. Singkat cerita, dia nangis-nangis di bus. Dia bilang, aku tuh lihat semua flashback, semua dosaku. Jadi mereka tuh berdosa bareng, ke drugs bareng, ke klub bareng-bareng, semua bareng mereka, luar biasa. Dia nangis, dia lihat semua kayak flashback. Saya gak tahu mungkin beberapa ada yang kalian pernah ketemu Tuhan dan kayak flashback. Semua kehidupan tuh di flashback. Kamu pernah marah sama orang tua, pernah jatuh, kamu pernah begini. Di flashback, dan dia nangis, dia gak bisa berhenti nangis. Dan yang lucu adalah dia gak ngerti gimana cara berdoa. Loh ya dong, dia kan seberang dong. Doanya gimana?
Singkat cerita, di Sungai Yordan, keren banget ya. Pacaran, pergi ke Israel, keren juga sih. Boleh lah coba sekali-sekali. Jadi jangan cuma ke mall gitu loh, Jepang, Israel lah sekali-sekali, keren gitu. Mainstream, anti-mainstream. Singkat cerita, di Sungai Yordan, dia minta dibaptis. Oke? Dia minta dibaptis, calon suaminya shock. Semua keluarganya shock. Gak ada yang nyangka. Dia pindah. Nah, masalah belum selesai. Setelah selesai dia pulang, dia ini orang, dia lahir dari keluarga yang sangat keras, aliran keras. Dia pulang, dia dipukulin sama orang tuanya karena ke Israel. Iya sih, kamu bisa bayangin gak sih? Papanya ustaz gitu ya, kamu bisa bayangin gak? Anaknya pergi ke Israel, dibaptis di Sungai Yordan, kamu bisa bayangin gak? Kira-kira marahnya mama dan papanya kayak apa? Dia dipukulin dan diusir dari rumah. Tapi dia bilang gini, yang buat saya hebat ini, saya ini gak pindah Kristen karena saya tuh bucin. Dia bilang, saya ini gak pindah Kristen bukan hanya karena saya ini mau nikah sama sinyo. Dia bilang, saya gak pindah Kristen karena saya itu mau diterima sama keluarganya calon saya. Tapi saya sungguh-sungguh ketemu Tuhan. Dan aku lihat Tuhan itu nyata. Loh, aku tuh gak bisa berhenti nangis. Aku udah pakai bahasa ayat kursi segala macam masih nangis. Gimana cara berhenti nangis sih? Saya gak tahu. Dan saya sungguh-sungguh lihat, ini Tuhan yang nyata banget yang aku gak pernah lihat sebelumnya. Ada iman yang dia pertahankan dan itu penyembahannya. Itu cintanya. Lundu itu 100 tahun loh. 100 tahun gak cepet, lama. Percayalah 100 tahun. Kita dari umur 1 sampai 20. Kita masih 20 tahun ya, masih 1/5 umurnya lu. Berapa kali kita kecewa? Berapa kali kita marah sama Tuhan? Tapi Nuh, 100 tahun gak hujan-hujan. 100 tahun bangun bahtera ngabisin duit. Lu pikir bangun bahtera rah, kayu, mungkin butuh orang pekerja, makan, nyari hewan. Kalau bikin masukin gajah ke dalam bahtera gampang. Belum ular ya kan? Tuh hewannya berapa banyak, harus dilihat semua lagi. 100 tahun. Dan dia tidak menukarkan imannya. Dan dia gak pernah meragukan Tuhan. Bahkan ceritanya tuh dibilangnya gini ya. Dia masih terus berkhotbah dan mengajak semua warga untuk percaya dan ikut ke bahtera selama 100 tahun. Dan gak ada yang ikut. Luar biasa gak? Yang ikut manusianya cuma berapa? Apa? Kok Abraham? Nuh, istrinya? Siapa lagi? Anaknya? Sem, Ham, Yafet? Sama? Menantunya? 3. Cuma itu? Berapa tuh berapa orang? 8. 100 tahun dia khotbah. Ngajak semua orang ikut, ayo nih kalau gak mati loh, kena hujan loh, banjir. Gak mau cuma 8 orang, memang manusia saya hewan. Yang lebih percaya sama dia hewan daripada manusia. Ini kalau sudah ditolak tuh ya udah gak apa-apa. Duh, makanya terus tahun kelompok itu cuma 8 orang, sisanya hewan yang ikut dia. Makanya kalau ketemu orang yang agak unik ya, gak bilang mereka hewan ya, tapi karena unik, bukan hewan, unik. Ya udahlah, namanya juga di bahtera. Masuk bahtera tuh kadang itu 8 manusia cuma 8. Misalnya campuran, ya kan? Campuran. Gak bilang hewan, unik. Tapi sekali lagi, ada orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan hidupnya itu penyembahan. Melalui apa? Dia tidak pernah jual imannya dengan apapun. Dia gak pernah jual imannya dengan cinta, uang, atau apapun itu. Lanjut. Penyembahan yang kedua. Penyembahan yang kedua adalah penyembahan yang Abraham naikkan kepada Tuhan. Keputusan untuk memilih berani percaya Tuhan jadi sebuah penyembahan yang Abraham berikan seumur hidupnya. Ada Nuh, lama 100 tahun dia bertahan. Tapi ada namanya Abraham, dia juga tahu apa namanya memberikan hidup, memberikan apa yang paling dia kasih, memberikan apa yang paling dia cintai. Karena Abraham memberikan Ishak. Ini semua orang tahu lah ceritanya. Hari itu Abraham, Tuhan berikan visi, kamu akan jadi bapak, kamu akan punya anak, bukti yang gak punya anak. Akhirnya Abraham punya anak Ishak. Abis punya anak Ishak yang diminta juga sama.
Tuhan, setiap hari saya dinyanyiin. Ya, saya suka musik, saya suka musisi. Yoses, hi. Oh my God, please lah, aku lagi kesaksian ini, please lah. Oke, saya lanjutkan. He knows the man, ya. Oh my God, Ses, lu ngapain sini, Ses? Gue lagi cerita mau soal itu. Oke lah, lanjut. Gak live kan? Singkat cerita, Tuhan bilang dia bukanlah orang yang tepat lu. Ini luar biasa banget sih. Terus Ses, gak Ses, lu ngapain sih, Ses? Apa? Rahasia kita ya, Ses, ya? Antara kita ya? Yang di ruangan ini ya, jangan keluar ya. Tapi gak apa-apa, keluar juga. Singkat cerita, Tuhan bilang, ini bukanlah orang yang jodoh yang dari Tuhan, orang yang tepat. Singkat cerita, ya saya gak mau lah, yang langsung putusin itu saya gak mau lah. Namanya juga cinta lah, namanya juga ada suka, namanya udah sayang lah. Biasa lah, manusia itu kan gitu ya. Sampai akhirnya yang mama saya bilang, Kesya, kamu udah doa belum? Sudah ma, dapatnya apa? Tuhan belum ngomong ma. Kan kita sering kali gitu ya. Kita tanya ke Tuhan, Tuhan, kita ini benar gak sih ini orang yang tepat? Dan singkat cerita, Tuhan belum jawab. Enggak sih, bukan Tuhan belum jawab. Tuhan bilang enggak, cuma kita pura-pura gak dengar. Sering kali kan gitu, ya toh? Tuhan bilang jangan, cuma kita sering kali pura-pura menganggap ini betul dan menganggap ini suara Tuhan. Akhirnya singkat cerita, ya saya putusin lah orangnya. Ya gak putusin gimana, saya ngomong sama orangnya, saya ya bilang aku gak dapat dari Tuhan, kita putus. Saya nangis 3 bulan saudara. Saya nangisnya ada proses lagi malu banget. Asli malu banget. Lanjutkan. Akhirnya saya putus, saya nangis 3 bulan. Cuma saya tahu gini ya, ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang Tuhan tuh minta kok. Waktu kamu gini contohnya, waktu kamu ditantang sesuatu, kamu mau gak berikan hatimu? Kamu mau gak berikan waktumu untuk Tuhan? Kamu mau gak berikan orang yang kamu suka kalau Tuhan bilang enggak? Kamu mau gak mengampuni orang yang kamu sebel banget? Kamu mau gak belajar mencintai orang yang mungkin dia gak layak untuk dicintai? Buat saya hari itu Abraham melakukan sebuah penyembahan yang dia naikkan. Bukan sesuatu yang klise, bukan cuma sekedar lagu yang dia naikkan. Ya waktu dia naikkan dengan korban dan penyembahan itu, ada sebuah sesuatu yang terpotong di hatinya. Dan bau itu menyenangkan Tuhan. Buat saya mudah, contoh mudah ya. Kalau kamu memberikan sesuatu yang kamu gak suka, yaudah nih ambil aja nih, sepatuku ada 10. Kamu ambilnya 2. Itu gampang buat kamu. Cuma kalau kamu punya 10 sepatu, ada 1 sepatu yang kamu paling suka banget. Mungkin waktu kamu beli, kamu sampai nge-war gitu ya, sampai rebutan. Dan kamu harus kasih sepatu yang paling kamu suka. Percaya itu gak gampang. Saya juga ngalamin kok. Mungkin bukan selain sepatu ya, saya putusin pacar. Saya nangis 3 bulan. Beneran, mesti kenal lagi orangnya, malu banget ini asli. 3 bulan saya nangis, saya sebenernya sedikit selalu temennya saya sekalian. Gas lah, gak apa-apa lah, kita semua sama-sama tahu kok. 3 bulan saya nangis, lebay banget asli. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan minta sesuatu dari hidupmu, itu juga jadi penyembahan yang kau naikkan. Saya punya cerita ya. Saya tuh ngambil lah satu orang anak didik, saya taruh di rumah. Percayalah, naruh orang di rumah itu gak enak. Kenapa? Ada orang baru masuk ke rumah. Bener ya? Contoh lah, saya nggak tahu lah di sini kalian tim apa. Kalau mandi taruh anduk di mana? Gantungan atau di kasur? Kamar mandi, luar biasa. Siapa tuh yang jawab kamar mandi? Nah, sama kita. Cuma ada orang taruh di kasur. Oke, itu udah masalah satu. 2. Kalau abis dari luar belum ganti baju, ya belum ganti baju, langsung naik ke kasur, itu boleh atau enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Saya enggak. Macam-macam. Ada lagi yang lain. Kalau makan bubur, ya kan? Diaduk atau dipisah? Siapa yang tim diaduk, siapa yang tim yang dipisah? Saya tim yang dipisah. Aneh kata orang-orang. Tapi saya dipisah, saya dari pinggir gitu saya makan. Agar gak berantakan. Kan dari kecil saya kalau makan sisa. Jadi mama saya suka marah kalau saya makan berantakan. Kalau kamu gak mau habisin makananmu, gak boleh makananmu berantakan. Cuma poinnya bukan itu.
dicari-cari lihat CCTV, ketahuanlah anak ini yang mengambil dan mengambil barangnya. Saya panggil anaknya, saya tanya, apakah kamu ambil barang ini? Enggak, bukan aku. Kenapa sih semua orang nuduh aku? Luar biasa lah. Saya tunjukin videonya, dia gak bisa jawab. Dan akhirnya dia bilang apa? Iya, aku hilaf, katanya gitu. Pengen gitu gak tuh? Pengen kita kan? Cuma waktu gitu, akhirnya dia bilang gini, Cikes amunisanya, aku pengen rasanya pengen ku apa ku rendam rinso, aku tau ya, ku rendam rinso, aku kucek, ku rendam rinso, jemur, pokoknya sampai bersih lah nih orang, bersih. Cuma kamu tahu, itu rasanya dongkol banget. Kamu udah ku ambil, ku bawa masuk ke rumah, ku kasih makan, main sama anakku, ku ajak pergi-pergi, ku bayarin kemana-mana. Kamu ngambil barangku, sekarang ditanya, kamu gak mau jujur, kamu marah. Lalu anaknya sekarang menganggap aku mengkhianatinya, karena aku pusing, ya toh? Tapi lanjutannya gini, tiba-tiba sekian waktu yang lalu, dia datangin aku lagi. Itu rasanya aku udah begini, puji Tuhan, aku kelepasan satu orang yang menyusahkanku, sejujurnya. Loh, kalau kamu punya orang yang bisa kasih kamu uang terus, kamu seneng, ya kan? Ya dong? Ada benefitnya buat kamu, kamu seneng pasti, nyimpen orang itu, pasti. Cuma kalau kamu dapat orang yang selalu buat masalah, saya tinggal seminggu keluar kota pelayanan, dia nonjok orang, ya kan? Nonjok orang loh, sama-sama pelayan nonjok orang. Kan saya pusing dong. Ditinggal sebentar ngajak orang berantem di lapangan merah, pusing dulu, beneran, itu semua perempuan beneran, luar biasa. Itu kalau dia, tanda kutip, hilang, saya rugi atau untung? Untung. Untung dong. Dia mencuri di rumah saya, di rumah mencuri. Untung atau rugi? Rugi saya. Kalau dia pergi saya untung. Tapi sekian hari yang lalu dia datang ke saya dan dia nangis-nangis lah. Dia bilang, Ci, ampuni saya salah. Kamu tahu jawaban saya apa? Harusnya apa? Mengampuni ya kan? Yalah kan hamba Tuhan, harusnya mengampuni kan kalau hamba Tuhan. Saya sebel banget, saya beneran. Saya pengen, baru juga saya bersyukur satu bulan, gak ada yang buat masalah setiap hari, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini orangnya sekarang balik lagi. Tapi sekali lagi, yang namanya memberikan persembahan dan penyembahan, waktu kamu kasih sesuatu yang di hatimu tuh terpotong. Dan saya bilang gini, saya sebel banget, cuma ini janji saya sama Tuhan. Saya gak mau buang siapapun. Saya gak mau usir siapapun kalau dia masih mau kembali ke saya. Saya ambil balik, saya masuk ke rumah lagi. Pusingnya kayak apa? Saya harus hadapin suami saya dong. Kan yang diambil barang suami, mana-mana barang saya. Saya harus menenteramkan seluruh anggota rumah dong. Karena orang ini kembali. Tapi sekali lagi, yang namanya penyembahan, itu bukan cuma kita nyanyi di depan. Yang namanya penyembahan, itulah hari demi harimu yang kamu lewati dengan Tuhan. Kau bisa seperti Nuh yang terus menaikkan mesbahnya selama 100 tahun. 100 tahun dia bangun bahtera. Kau bisa seperti Abraham, waktu Tuhan minta sesuatu yang mungkin itu pengampunan yang kau harus berikan. Mungkin itu cinta yang harus kau berikan. Mungkin itu uang yang harus kau berikan. Saya gak minta uang ya. Tapi itu penyembahan yang bisa kamu naikkan ke hadapan Tuhan. Kalau kamu cuma bisa yang ini, Tuhan, aku cinta padamu, tapi cintaku kepadamu hanya Senin sampai Rabu. Itu bukan penyembahan. Penyembahan itulah hari demi hari yang kau terus naikkan di hadapan Tuhan. Hari demi hari yang selalu engkau berikan ke Tuhan. Yang ketiga, dan yang terakhir, penyembahannya Yosua. Dia memberi hidup lebih dibanding yang lain, memutuskan memberikan hati dan jiwanya untuk apa? Menggembong. Ada sebuah penyembahan yang dia berikan dan dia naikkan ke Tuhan. Singkat cerita, saya ini kan di tempat pelayanan saya pegang banyak divisi, saya pegang banyak tempat. Salah satunya saya pegang STT. Jadi ada beberapa anak-anak youth, ada beberapa komunitas youth yang saya harus oper ke orang lain. Kenapa? Kalau saya gak oper, saya gak mungkin sanggup untuk
cerita di tengah-tengah perjalanan itu, waktu saya berikan ke orang yang baru, semua anak marah. Kenapa? Mereka gak suka dengan ikam tua yang baru, mereka gak suka dengan pemimpin yang baru. Singkat cerita, mereka semua demo dan semuanya mengkudeta orang ini. Luar biasa ya. Jadi ada pemimpin baru naik, ada yang gak suka, ada oknum yang gak suka, dan dia mau mengkudeta orang-orang ini. Dan itu banyak banget ya, dari orang tua, anak-anak, semua nelfonin saya, dan dia bilang gini, Kesia, Bu Kesia, saya gak suka dengan pemimpin yang baru. Saya gak suka ini, dia pemarah. Saya gak suka ini, dia ini. Saya gak suka ini, dia ini. Saya gak suka ini. Dan saya jujur hari itu gini, saya kesel karena dia ngambil keputusan-keputusan yang saya juga gak suka sebenarnya, jujur. Karena saya udah ngatur begini, dia ganti semuanya. Jadi saya gak suka juga. Tapi hari itu saya memilih yang lain. Hari itu Yosua memilih yang lain. Saya bilang gini, ini ujian dia. Saya bilang gitu, ini ujiannya pemimpin yang baru. Saya gak mau ikut campur tangan dengan ujian orang lain. Nanti kalau saya ngomongin orang lain, saya ngatain orang lain, saya menghakimi waktu dia lagi di ujian, saya takut kalau ujian yang sama diberikan kepada saya. Saya bilang gitu. Jadi saya akan memilih untuk menenangkan hati, tutup mulutmu, jangan katain temanmu. Dukung, karena kita gak tahu ujian yang sama akan menghampiri kita atau enggak. Singkat cerita, walaupun saya kesel banget sama pengen saya jitak juga, sungguh. Karena dia ambil keputusan-keputusan yang agak kurang pintar lah menurut saya. Dan itu menyusahkan saya sekali. Dan hari itu tadi saya bilang ini, saya kesel banget. Saya juga pengen ikutan kalian demo dan turun orangnya. Cuma saya gak mau, kalau ini dia lagi ujian sama Tuhan, saya gak mau mengotori tangan saya untuk menghakimi orang yang sedang diuji sama Tuhan. Akhirnya saya cerita, semua tenang dan semua kembali jalan baik. Tapi sekali lagi saya mau rangkumkan, penyembahan itu bukan soal waktu kamu cuma nyanyi, waktu kamu bisa naikkan imanmu, waktu kamu tak percaya walaupun 100 tahun Abraham menunggu, waktu kamu percaya waktu Tuhan minta sesuatu yang the most dear dari kamu. Yang terakhir adalah waktu kamu sedang mengalami ujian, apa respon? Waktu saudara sedang mengalami ujian dari Tuhan, apa respon? Apakah kamu akan jadi orang yang ikut mengangkat tangan menunjuk ke dia? Atau kamu akan jadi orang yang mendoakan orang itu, bukan menghakimi? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa penyembahan itu adalah keseharian kami. Bukan hanya waktu kami di depan, waktu kami menyembah Engkau, waktu kami saat teduh. Tapi biar sehari-hari kami, respon hati kami, karakter kami, apa yang kami naikkan di hadapan-Mu, itu jadi sebuah penyembahan yang hidup. Bukan hanya satu hari, dua hari, tiga hari, tapi biarkan penyembahan itu naik sepanjang hari, 24 jam kami naikkan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur.